Foundation kembali menyelenggarakan program unggulan Future Leader Bootcamp pada 24 September 2023 di Aston Hotel Madiun. Tahun ini, kegiatan yang merupakan bagian dari Future Leader Program diselenggarakan bekerja sama dengan Sukses Jaya Foundation Madiun. Future Leader Bootcamp adalah program pelatihan intensif yang dirancang khusus untuk membantu peserta mengembangkan potensi kepemimpinan, memperkuat keterampilan komunikasi, dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin masa depan. Para peserta dikhususkan untuk siswa SMA sederajat tingkat akhir yang memiliki semangat melanjutkan pendidikan ke tingkat lanjut. Sebagai bentuk dukungan, Marvin Foundation juga menyediakan beasiswa dengan total Rp30 juta untuk siswa terpilih. Acara yang dipandu para pakar terkemuka dan mencakup sesi pelatihan loka karya interaktif dan kesempatan untuk berinteraksi dengan pemimpin sukses dari berbagai latar belakang, seperti diantaranya Wali Kota Madiun Maidi, CEO, praktisi industri, dan para mentor didik. Di tahun ini, Future Leader Bootcamp mengusung tema panduan pemilihan jurusan membuka pintu menuju peluang karir yang luas. Maidi, Wali Kota Madiun, mengapresiasi acara yang digelar Marvin Foundation, di mana acara ini bisa menambah wawasan anak-anak yang juga diharapkan menjadi motivasi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ini luar biasa sekali, jadi anak-anak sejak dini, itu salah satunya jangan salah pilihan untuk melanjutkan. Diberi banyak wawasan. Dari berbagai wawasan seperti itu, maka anak-anak kebuntuan, kekurangan wawasan itu dengan diadakan Marvin Foundation ini, anak-anak wawasannya semakin luas, wawasannya semakin banyak, pandangan-pandangan yang diberikan itu baik dari kota-kota besar, dan saya terima kasih yang ini dari Biantun dari Kota Madiun yang berhasil di luar kembali ke sini mendidik generasi ke depan, jangan sampai kurang wawasan. Ini sudah waktunya perubahan-perubahan seperti ini, kita dibantu dari beberapa daerah yang banyak wawasannya. Ini yang hari-hari ini dilakukan di Aston. Hal senada juga disampaikan Risang Mahayu, Ketua Yayasan Marvin Foundation. Ia berharap banyak melalui kegiatan yang diinisiasi Marvin Foundation ini bisa mengarahkan para peserta untuk menggali minat bakat dan mengenali passion mereka sesungguhnya. Tujuan kita sebenarnya ingin membuka wawasan tentunya ya, dan memberikan pengetahuan bagi anak-anak Madiun, khususnya ini anak-anak SMA, yang mana kita melihat mereka itu memiliki potensi yang cukup bagus, supaya nantinya mereka bisa menjadi the next future leader, yang mana kan ya Madiun dan bangsa ini tentunya membutuhkan pemimpin-pemimpin handal lah, yang nantinya bisa merubah dan memberikan implikasi positif untuk pembangunan negara ini. Makanya salah satu caranya adalah ya kita membuat acara-acara seperti ini, kita datangkan para pembicara-pembicara yang kita rasa memang itu cukup berkompeten di bidang masing-masing, kita minta untuk mereka sharing, dan anak-anak ini bisa lebih terbuka lagi wawasannya, bisa lebih termotivasi dan bersemangat untuk bisa meraih cita-cita mereka ke depannya. Seperti itu, Pak. Jadi hari ini tuh kebetulan kita dapat support juga dari beberapa sponsor ya. Nah, salah satunya itu bimbingan belajar. Nah, itu mereka bisa memberikan tes minat bakat gratis. Jadi nantinya anak-anak ini ngisi gitulah ya secara singkat, terus kemudian nanti kita analisa kira-kira mereka sebenarnya minat bakatnya di mana. Nah, ditindaklanjutin dengan ada dilakukan mentoring. Jadi mereka akan kita taruh ke beberapa grup-grup gitu, kemudian kita taruh mentornya. Nah, di situ bisa lebih tergali lagi kira-kira mereka sebenarnya minat bakatnya mau kemana dan apa aja yang mesti step-step yang harus dilakukan supaya tujuannya ya cita-cita mereka itu bisa tercapai, seperti itu. Untuk peserta sebenarnya yang berminat cukup banyak, tetapi untuk kali ini supaya bisa lebih fokus ya, karena kan kita jumlah mentornya juga terbatas, jadi ini kita batasin di 125 anak dulu. Tapi jangan khawatir, kita pengennya hal-hal seperti ini bisa terus kita lakukan, nggak hanya cuma sekali ini, kita pengennya terus reguler, bisa dilakukan lagi, nggak hanya cuma di Madiun, tapi bisa kita lakukan juga di beberapa kota-kota lain, seperti itu, Pak.
Marvin Foundation berkomitmen akan terus berupaya memberikan wadah bagi siswa dengan fokus pada pendidikan dan karir. Harapannya, Future Leader Program dapat menjangkau 100 ribu siswa SMA-SMK sampai dengan tahun 2024 melalui berbagai kegiatan, seperti bootcamp, webinar, mentorship, scholarship, dan membangun basecamp di berbagai kota. Andi Hartana, Madiun, Sakti TV.